Eh, kok jadi luas banget nih luas. Wah, ada gerak. Wow. Wow, wow, wow. Hiup apa tuh? Wow, 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 wow. Aduh, ini salah nih gue deh. Kayaknya gue salah deh. Wah! Subhanallah. Wah! Sumpah, ngeselin banget, jatuh. Halo, teman-teman, balik lagi sama gue Vincent di game Little Nightmares lagi ya. Hari ini gue bakal main DLC-nya dia. DLC Little Nightmares ini yang mungkin ada beberapa DLC yang bakalan kita main, yaitu The Depth, terus juga The Wibu, enggak, canda guys, canda Wibu ya. Oke, di sini ada DLC-nya ada 3 ya guys, 1, 2 dan 3. Nah, kemungkinan besar kita mulai dari sini dulu. Yang mungkin ini bakalan jadi series terpendek mungkin ya, bisa jadi 1 episode, bisa jadi 2 episode. Tergantung gue mainnya berapa lama untuk durasinya di episode kali ini. So, buat kalian semua yang emang suka dengan Little Nightmare ini, karena ini permintaan kalian, jangan lupa di subscribe dan juga di like, oke? Okay? Kalau emang kalian suka. Right! Your progress in current chapter will be reset, are you sure? Oke, okay, kita yes aja. Oke, okay, let's go! Kita bakalan cobain DLC yang gue gak tahu ini yang paling kiri itu apa. Tapi gue gak baca tadi ya. Ada di manakah itu tadi? Mungkin ada tulisan-tulisannya yang harusnya gue lihat. Tapi ternyata gue mengabaikan itu sepertinya ya. Alright. Jadi kita jadi salah satu anak cowok berbaju biru yang ngambang. Ya, di air. Yalah, ngambang di air. Apa itu? Oke. Kalau kalian ingat ini dari ada di episode berapa ini? Episode 2 atau episode 3 nih. Kita ngelewatin nih si cowok ini juga ternyata ya. Dan kemarin juga banyak yang bilang dan juga ngasih teori-teori kalian ke gue untuk series The Little Nightmare itu. Dan ada si Regi juga cerita perihal Little Nightmare-nya itu. Maksudnya apa sih? Kenapa seperti itu? Dan Little Nightmare-nya itu maksudnya adalah kalau misalnya kalian lihat, oh itu dia, oke. Okay. Nah kalau misalnya Little Nightmare-nya itu namanya adalah Six ya, bukan si Yuri. Yuri itu adalah nama yang gue kasih untuk di channel gue gitu, oke. Okay? Nah untuk namanya adalah Six, dan Six ini sebenarnya itu kalau kalian lihat nih apa aja yang dilihat sama Six itu kayak misalnya orang-orang yang gendut dan makan dan segala macam itu ternyata buat orang-orang yang emang terbilang serakah gitu loh guys. Terus juga ada yang untuk cewek yang apa namanya, cewek yang terakhir itu adalah katanya kakaknya ya, kakaknya tuh nggak mau kalau misalnya ditandingin sama orang-orang yang lain atau perempuan-perempuan lain, makanya perempuan-perempuan yang ada di sana itu jadi gendut gitu loh, disuruh makan banyak dan segala macam. Terus kalau misalnya kakaknya itu takut banget sama cermin, kenapa? Kemarin itu dibilang juga karena dia nggak mau melihat wajah aslinya katanya gitu loh, jadi dia takut banget sama yang namanya cermin begitu. Nah ini gue nggak tahu kemana nih. Oh, kita bakalan berlawan arah sama ceritanya Six ya. Kita bakalan kemundur ke belakang. Terus juga Six itu kan ke depan ya, maksudnya ke arah yang emang tadi di atas itu. Terus ini kita bakalan coba, dan dia nggak punya ini loh, nggak punya lilin. Agak ribet nih. Oke, ini pelan-pelan dulu. Weh. Ah, gua harus mojok, cuy. Gua harus mojok ke belakang sono lah pokoknya. Itu ada lagi bocah yang bo center. Au tuh sape? Eh. Sabar. Agak serius dikit tadi di awal-awal karena emang gua mau jelasin aja yang gua tahu tentang Little Nightmare ini, dan itu juga kebanyakan dari kalian, bukan dari gue. Oke, ke sini. Iya, mantap. Oke, alright. Nice. Oke, okay, aman. Aman ya, aman. Oke. Okay. Nah, bocah yang tadi tuh gue enggak tahu tuh siapa tuh. Eh? Halo bocah. Apaan tuh ada kotak tuh? Kita disuruh naik kayaknya nih. Salah satu tempat nih.
Aduh, kotak buat apaan? Eh, ini gelap banget, sumpah, ntar ngeditnya gimana ini? Ya Allah, gelap banget, gelap. Ini kalau misalnya di, kagak diedit, guys. Tuh kan ini 6 berarti udah lewatin sini nih. Yang udah-udah tuh. Kan udah mati tuh listriknya tuh. Tuh kan. Jadi ini kejadian bisa. Siapa tuh? Kayak mana tuh? Oh, bentar. Jadi 6 mungkin udah lewatin sini dan kita mundur malah ya. Aneh banget nih. Apa kita selesaikan satu episode ya guys? Gue nggak tahu juga. Mungkin bisa selesai dalam satu episode nih kalau menurut gue. Kayaknya nggak lama deh nih DLC-nya. Yang gue... Tuh kan bener. Oh enggak. Ini 6 itu udah punya tali ini sih, inget gue deh. Naiknya. Udah ada tali. Ah, bingung gue. Kejadiannya setelah apa sebelum ya ini Mas 6 ya? Tapi listriknya mati tuh. Wait, what is this? Bisa gue tarik kah? Hey! Ah, nggak bisa ke situ. Mungkin emang harus lewat bolongan sini. Oke, let's go! Wadidaw! Ngapa di sungai nih? Mohon maaf. Lewat mana nih? Harus aku tarik dulu ini punya box. Ada kayak yang bisa aku tarik? Gak bisa cuy. Harus ada yang ditarik ini. Sebentar ya. Ah, kan bener nih harus digeser. Oke. Ternyata emang harus nyari pegangan guys ya. Kalian tuh nyari pegangan tuh. Yaelah, kalau nggak ada yang pegang bingung lu pada. Ya. Yeah. Pegang tangan sendiri aja kalau nggak bisa, eh, ya kan? Oke. Eh, wait. Bentar, kita coba ke sini dulu guys. Biasanya ada patung-patungan gitu loh. Nggak ada. Malah digelap-gelapin tuh. Mohon maaf nih. Hey, Little Nightmare. Oke, okay, nice tuh. Oh, dapat center. Alhamdulillah ya Allah, kita dapat center. Wih, gelap banget, cuy. Woi! Ada jelly, jelly nggak tuh jelly? Lintah. Kenapa jadi jelly? Wah, cepet banget dia di air. Woi, dia ngebut banget tuh. Mohon maaf. Lewat. Eh, dia kebut tuh. Mohon maaf. Aduh, Tuhanku, salah tempat naik kadal. Ya Allah, speedrun pakai mana nih? Suruhnya uset, kencang banget, cuy. Set. Agak sedikit. Up. Alright, let's go. Waduh, maksud gua begitu, cuy. Hup. Eh, aduh, ngeri amat sih. Nah, kita nggak tahu nih musuhnya apa di sini ya. Kalau kemarin kan apa namanya? The Butcher. Hey, wait. Firasat gua nggak enak di sini, cuy. Firasat gua nggak enak nih, Acikiwer. Harus buru-buruan ya. Tadi sih awal-awalnya kita ditenggelamin nih. Perkara tangan. Au, tangan siapa? Nggak bisa. Mohon maaf. Gua nggak demen banget kalau misal di sini nih. Let's go. Alright, let's go. Oke. Nggak ada cara lain, cuma digituin doang.
Eh, kok jadi luas banget nih luas. Wah, ada gerak. Wow. Wow, wow, wow. Hiu apa itu? Wow, 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 wow. Aduh, ini. Aduh, sumpah, sumpah. Ini fobia gue ini. Kagak suka banget kalau misalnya di air tuh ada sesuatu gitu. Sumpah dah. Ada makhluk-makhluk jahat yang jahatin kita. Waduh. Kayak mana gitu ya. Lewat sini kan? Bener kan? Lewat sini kan? Nggak bisa dong. Allah. Lewat bawah ternyata. Ah! Ya Allah, kaget banget gua. Lintanya ngumpul di situ ternyata. Ya Tuhanku. Terus kemana nih? Ah, ini kayaknya kita kudu. Bentar guys. Gimana caranya itu lintah pada keluar tuh? Eh? Itu yang harus kita cari tahu nih. Mohon maaf. Ah, ini udah beginian nih. Oke. Okay. Gua coba timpuk ah. Bisa gak lu sabar? Eh, liatin nih gua timpuk lu. Oke, okay. Terus ngapain gue? Kalau udah gua timpuk, gua ngapain nih? Rame banget tuh, rame! Wait! Oke! Okay. Waduh. Eh dong. Eh jalan dong, kadal. Eh siapa namanya lu, siapa deh? Iya, kita namain Apip aja deh, Apip. Jalan Pip, ayo buruan Pip. Eh buset. Ada suara. Oke. Okay. Naik, naik ke puncak gunung. Nah, kemarin kalau misalnya lu lihat pada ya, seed-nya itu, si Six ya, Six-nya itu makan tikus, makan daging, terus makan kakaknya itu. Macet ya. Gua gak tahu nih si kampret ini nih, yang cowok ini bakal makan apa gitu. Teorinya sebenarnya banyak banget ini game, serius dah. Teorinya banyak banget, bener-bener banyak. Dan mungkin kalian lebih tahu teorinya gitu loh, kalau ketimbang gue. Dan thank you banget buat kemarin tuh yang kalian udah bantu-bantu teori ke gue. Bang, itu tuh sebenarnya kayak gini gitu. Bang, itu sebenarnya kayak gini gitu. Namanya ini, namanya itu. Thank you banget. Karena itu ada di episode terakhir, banyak banget orang yang bilang perihal cerita-cerita si Six itu gimana dan juga cerita tentang DLC-nya gimana, dan kalian pengen banget gue mainin DLC-nya ini. So, thank you buat kalian udah bantu-bantu ya. Terus kemana nih? Luber dong tuh, mohon maaf. Terus, kalau udah begitu gimana? Kan nggak ada jalan lagi. Woi, udah ngajar jalan ini? Oh, gua tahu. Ah, tuh udah jalan tuh. Bentar. Kencang betul ya. Aduh. Kita kudu ke situ tuh. Kayak mana caranya tuh? Kudu nyelam kan kagak mungkin nih. Jadi kita pas-pasin aja dah. Bentar ya. Ini dia nih, palanya. Ah, ngebug tadi cuy. Oke. Okay. Ini gak ada monsternya lagi apa nih? Woi, monster mana lu?
Eh, kirain kagak ada, gue nyari ya. Aneh banget hidup. Kadang-kadang emang. Nah, ini. Oh, oke, okay. Tinggal masuk. Ini hawa-hawanya di sini nih. Hawa-hawa ada monster nih. Gue yakin banget. Oke. Okay. Set. Nah, kan gue bilang juga apa tuh? Tuh, tuh, tuh. Mak. Wuh, tangannya jahil banget tangan lu. Eh. Mana nih? Sofa kali ya. Oh, ya kan pelan-pelan tuh ya kan. Woi! Wow, wow, wow! Sabar dong. Oke. 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 Di sana ada tangga tuh, kalian lihat sono ada tangga tuh ya. Kita harus ke tangga itu kayaknya. Tuh, 1 2 3. Buru! 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 Oh, wow, 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 wow. Naik gue udah mati. Oh, ya, ya, wow. Oke. Okay. Sekarang kita kemana? Oh, kesini. Oke. Okay. Jalan. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Oh, no. Oh, no. Oh no, oke. Okay. Ini apa nih botol nih? Oh, botolnya dibuka, ada isi. Oh ye, yeah, oke. Okay. Iya, ada isi deh itu. Apaan tuh? Gua nggak tahu. Suka-suka udah. Bentar, bentar, bentar. Ini gua gimana caranya? Ya Allah, kesana ngambil botol doang. Nyusahin gue lu. Itu jurik, jurik, jurik. Muntrat, sampai muntrat, muntrat. Gua punya. Oh, itu jeriknya. Tuh Allah, muncrat gue seada-adanya. Oke, okay, let's go. Kiri. Ini apaan tuh? Digangguin ya sama dia. Ih, mayit itu, mayit. Kontrolernya susah banget naiknya. Nyalain controller padahal pakai keyboard. Sumpah. Bentar gue naikin lagi, Ini udah berapa menit sih? Baru 19 menit ya. Bisa ini kita tamatin kayaknya satu episode. Bentar ya guys ya. Watch and learn. The professional. Ya. Watch and learn. Eh. Oke, okay, alright. Nice. Sumpah. Sumpah. Oke. Okay. Ini ngapain nih gue nih? Waduh. Oke, ini ada ikan nih, kayaknya gue harus mancing dia ke sono, ya kan? Ya kan? Oke, okay, nice. Let's go. Oke, okay, lewat atas. Ini ada botol lagi, botol. Itu botol itu achievement ya guys ya. Kalau misalnya kalian main emang salah satu pencinta yang mencari achievement, itu dia botolnya. Kudu kalian dapetin tuh. Pake jodoh. Susah banget dicari. Waduh, mantap. Ah, mantap. Kenapa gue TikTok banget sih sekarang? Apaan tuh? Bentar guys, ini kagak ada jalan nih. Mohon maaf nih, gak ada jalan nih. Ada yang harus kita gerakin nih pasti nih, gak mungkin kagak. Bentar, coba nih. Ini bisa dipegang nih soalnya nih. Ah, enggak. Enggak juga. Bentar cuy. Ini pasti ada yang harus gue pegang nih. Apa tapi ini?
Apakah gue kesini? Enggak. Apakah gue ke pintu? Tidak bisa. Bukan Dora. Waduh, bukan Dora. Eh, itu ada jalan tuh. Lau. Ya, Bu Ibu. Boleh, boleh, Bu. Bentar ya, Bu. Ya. Lu di mana? Thank you. Gue beli es krim. Di mana tuh? Jauh ya, Bu. Dari rumah sakit, gue beli es krim dulu. Gue dari rumah sakit, es krim dulu. Sumpah gue bayang banget, cuy. Gak bisa digojekin. Sebel banget gue. Oh, oke. Okay, kalau gitu. Oke. Okay, udah, tuh. Udah gue Sherlock ya. Oke. Okay, lu Sherlock juga aja. Kasih tahu ntar dulu mana. Siap. Oke, okay, thank you. Okay, hati lo. Oke, thank you juga lo. Nih. Wait. Oh ya ampun. Oh ya ampun. Oke. Okay. Nice juga nih game. Mana lagi nih kita? Ini teka-tekinya tuh bener-bener harus pelan-pelan gitu lu lihat. Cek teliti gitu asli dah. Kalau kagak mah susah anjir. Ah, tuh. Ada aja kepikiran orang tuh nenggelamin tuh jam dinding biar apa? Kagak ada ini anjir. Oke. Okay. Let's go. Nah, ini kita nyari kunci nih. Di mana nih kuncinya nih? Aduh, ini nih pasti. Pasti banget nih gue tahu nih. Tuh ada. Ada yang gerak-gerak, cu. Ini antara kunci apa lintah nih gue ngertinya nih. Gue ngertinya lintah yang keluar. Coba nih, lintah nih pasti. Gue yakin banget. Tuh kan. Kata gue juga apa ya? Lintah kan tuh yang keluar. Bentar, ini kita kudu ngejauhin dia dari situ tuh. Mohon maaf nih. Kayak mana tapi? Nah, bikin jauh aja. Dilambat kalau misalnya kagak ada airnya. Oke. Mantap. Ini yang tadinya monsternya kagak nunjukin mukanya kayak mana? Jelek apa kagak kan gua gak tahu ya. Aduh, listrik nih kudu dimatiin listrik. Oke, itu ada tombol. Oke. Ada tombol nih. Tombol. Set. Bentar. Alamak, ini serem banget ini sumpah. Bentar guys. Ini biasanya kalau udah begini nih monsternya muncul nih. Yang udah-udah. Oh ini ada yang didorong. Yah Tuhan. Kok di situ? Oke. Okay. Oh nggak ada monsternya. Ini gue kudu tarik. Oh gue ngerti. Gue ngerti. Gue ngerti. Gue ngerti. Gue ngerti. Ya. Yeah. Ini kudu didorong ke sono, oke. Okay. Yang ono tadi tuh yang kita jatohin, kudu dorong kita harus situ juga tuh, yang kiri. Oke, okay. Let's go. Nah, gini nih maksudnya gue. Jadi kita tinggal tarik aja kemari, oke. Okay. Abis itu kan kita pijit lagi tuh yang punya, apa namanya tuh, tombol. Mantap. Oke. Okay. Kita pijit lagi nih. Let's go. Oh, udah gini kan. Woi! Aduh, sumpah hampir kena tuh. Oke. Okay. Sip.
pengalihan isu tuh lubang. Wah, tuh dia tuh. Tuh dia. Udah lihat belum lu? Kagak jelas rupanya. Gimana caranya nih? Tuh ada botol tuh. Ntar nih, gue ngeliatin chat dari anak nih. Oke. Wah, that was a bad idea. Terus kemana nih? Hey, kemana nih? Gue kudu jalannya. Kalau dia secepat itu juga. Ke barel sono deh gue. Salah nih gue kemari. Oke, ini barel isinya apa nih? Ah, ikan kan tuh, ikan. Nih, lu makan dulu nih ikan nih. Sini kemana nih? Astagfirullahaladzim ya Allah. Salah nih gue deh. Kayaknya gue salah deh. Wah! Subhanallah. Ditonjok sama dia, ditonjok. Iya, yeah, iya, yeah. Lu yang punya gamenya. Iya. Woi! Wuh! Oke, ini udah sampai sini nih kayaknya ini bener nih. Terus kemana nih gue? Nyampe gak tuh? Kayaknya gak nyampe deh. Gak ada apa-apa lagi nih. Tuh, gak ada apa-apa lagi tuh gue. Nyampe kayaknya deh. Nyampe ini mah. Ayo dong, manis. Sumpah serem banget anjir. Sumpah. Mana lagi nih? Waduh, oke, kita harus lari. Lari terus lompat ya. Lari, lompat bro, yang jauh. Bujuk rayumu. Naik dong kadal. Apa yang lu diem? Ah, B, au, no, oke, yes. Naik, mantap lu, bener-bener. Oh, waduh, sana tuh. Satu, dua, tiga. Mantap. Terus kemana nih? Ayo dong, gerak dong. Bentar nih. Ini nggak kesini nih, ternyata nih. Ya lah, pakai nyangkut dah goblok. Nyangkut. Gak tahu lagi. Ah! Wow! Anda tadi lu ngapa chatnya? Sumpah, ini lagi kerja, mohon maaf. Asli, di chat anak mulu. Lagi kerja ini kita. Oke. Okay. Ah, jatuh. Aduh, sumpah dah. Oh, ke sana cuy. Oke, balik. Tap. Oh, hampir gak kena. Hampir jatuh. Hampir gak kena. Kayak mana maksudnya? Oke. Dapat botol lagi. Ternyata kesini buat botol doang. Aku nanya, anjim. Bentar. Kudu kemana? Yah, jatuh gua. Wah, sumpah. Ngeselin banget pakai jatuh. Oke. Naik lagi. Mana lagi ada jalan, cuy. Tapi di sana ada ruangan tuh. Oh, ya. Ya elah, tinggal naik ke atas. Apaan sih? Oke. Naik sini.
nyari tangga nih, gua nggak tahu kemana hidup nih. Oh, ke situ tuh tuh nyelos tuh nyelos suka-suka dia deh. Gua nggak expect banget tuh udah begituan. Ini kayak mana nih gua lempar ke sono nih. Ih, mantep. Idi nyemplung. Idi mantep. Idi. Idi nyemplung. Oh enggak apa-apa. Mana tuh asa cuy? Oh ini dia. Gua mau nempatin lu ya, mohon maaf nih kesini. Naik! Woi, susah amat aimnya. Woi. Nah, mantep. Abis itu gua tarik dah nih, ya kan? Kemari nih, ya kan? Abis itu gua banjurin lagi, gitu. Eh, sumpah nih, ganggu aja nih, kaleng-kalengan nih. Oke, okay, let's go. Nice. Ini agak susah ya ngerakinnya, mohon maaf. Ayo. Apaan yang kebuka nih? Oh, kehidupan. Kehidupan. Apa coba kehidupan? Beh, mantep. Beh, mantep. Beh, mantep. Beh, disuruh cepet-cepetan gue tuh. Ini harus gue ketengahin lagi nih. Ntar. Ini kudu tengah. Gimana caranya kita bisa lompat dua kali? Itu aja nih tujuannya. Nah, sini kali cukup ya. Ayo dong, naik dong. Hop, hop, 1, 2, 3, let's go. Whoop, whoop. Woi, gila kali lo, atlet bos nih, Api Pulistian, mohon maaf. Edah ya. Ya, dorong. Ah, mantap. Aduh. Aduh, gede banget ya. Aduh, aduh, aduh. Enggak. Naik dong. Ya Allah itu ditarik bener-bener. Kan di badan gede ya, ngapa sih kagak nongol aja gitu? Orang gua kecil begini. Wah, sumpah. Kaget banget gua sadadanya. Harus kemari nih, kemari. Naik, kemari, menari, let's go. Oke, mantap. Nyalain lu. Apa tuh ngaruhnya tuh? Buat kehidupan. Apa tuh? Kemana nih gue? Sono kah gue? Perlu bang. Ah! Nyebelin banget. Sumpah nih game. Nyalain lagi. Kemarin nih harus nih. Ayo manis. Bakar jalan, mantap. Mantap. Ah, elah. Ngerjain anak cikwir gimana nih? Astagfirullahaladzim, 42 menit. Thank you.
nyala nih. Kehidupan nyala nih. Apa nyangkut lampu kali ya? Lampu! Oh bener, lampu cucu, lampu. Oh mantap, mantap nih, surut lu. Hei kamu, kenapa begitu cara mainnya si kampret? Tag dong, Kadal. Oke, let's go, lanjut. Ayo dong, manis, ayo manis. Harus begini caranya nih emang nih. Let's go naik. Wuh, agak kasar nih orangnya mainnya. Mati, 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 mati deh aku. Aku mati deh kalau begini caranya nih. Kabelnya lu copot dulu kali ya, kabelnya gua copot, gua dorong tuh TV kan tuh. Allahu Akbar jauh. Mandirin pes ini nih. Oh iya. Yeah. Set. Bujuk, 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 bujuk. Modar dia, cu. Cu, modar dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Wow. Meninggoy. Meninggoy gak tuh. Nah. Ada botol, cuy. Ambil dulu botolnya. Berarti ini udah gak ada monster lagi, kan? Udah kelar nih hidup. Yah, dia umpet di sono, mohon maaf. Ngapain tuh, Pak? Nyimeng bagaimana? Weh, jalan. Eh, buset, dipecahin. Oke, udah naik ke atas. Ini kayaknya gue udah selamat nih. Mohon maaf nih. Let's go! Ayo, api pulis lian! Eh! Mantap! Dedeng, 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 deng, 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 deng. Eh, belum. Ah! Wait, what? Lah, itu kan si tangan panjang yang ini. Mantap. Ternyata ternyata Eta itu saudaranya si Six, Six kali ya, apa siapa namanya itu, nongol si Yuri itu di situ tuh lagi ngedokem, ngedokem. Mau gimana lagi, ya? Yeah. Udah nih habis nih. Ya udah habis. Mau ngapain lagi? Oh, dia berhasil lolos. Oi. Oi. Oh, dia berhasil lolos, cuy. Oke. Okay. So guys, sampai sini dulu aja dari episode The Depth dari DLC Little Nightmare. Ini mungkin DLC lainnya yang bakalan kalian tonton di next episode. Jadi gue mau punya apa ya, ibarat kata ya, konten buat kalian semua. So buat kalian semua yang thank you banget buat kalian udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe kalian kalau misalnya kalian suka. Dan sampai jumpa di next video. Gue bisa pamit.